بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wasahlan pemirsa di mana saja berada, yang buat yang di rumah mudah-mudahan kabar baik. Saya salah satu tenaga kerja yang berada di Jeddah, ya. Dalam hal ini saya sedikit menerangkan tentang keadaan rekan-rekan kita, iwan-iwan kita yang bekerja di Jeddah. Alhamdulillah bukan hanya hasil kita mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga, tapi juga di dalam musim haji wal umroh, masya Allah, kita hasil ya, dan alhamdulillah. Dan begitu pula diantaranya pada setiap hari Kamis, setiap hari Jumat, kita mengadakan pengajian bersama yang dimotori oleh Ahli Hamdan. Dan kemudian syekh-syekhnya itu syekh-syekh kabir, diantaranya Syekh Syafiq Al-Bawazir, Syekh Nurdin, Syekh Gamdi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu kewajiban kita untuk menuntut, bukan hanya menuntut dunia, nafkah, tetapi perlu sekali ini untuk menghidupkan keluarga, tetapi faktor utama yaitu adalah harus mencari ilmunya dulu. Nah, insya Allah mungkin para pemirsa di rumah atau rekan-rekan yang memerlukan akan ditayangkan di www.hamdan743 atau di www.dakwahhasanah dan satu lagi di www.dakwah.vol, insya Allah. Itulah yang kami sedikit sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu untuk kepentingan semua yang membutuhkan. Jazakumullah khair ahsanal jaza. Ana Zain Abdullah Harusni dari Puncak Jawa Barat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sebanyak-banyaknya, karena pada kesempatan pagi yang mulia ini
kita dapat berkumpul bersama untuk kembali mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membedah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling menasihati, bertawasau bil haq dalam menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala, mempraktikkannya dalam kehidupan kita dan mendakwahkan kebaikan ini kepada seluruh umat manusia. Dan bersabar dalam menegakkan agama Allah, menjauhi maksiat-maksiatnya, dan di dalam menghadapi segala musibah yang menimpa kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini, kita dapat menghadirkan Ustadz Asfri Rahmat Azai, yang beliau baru saja menyelesaikan program doktoralnya di Islamic University atau Jami' al-Islamiyah, Universitas Islam Madinah, dengan tesis doktoral Juhud Ulama Hanabilah Fit Tahdhir Minal Bidah. Jadi usaha-usaha perjuangan para ulama Hanabilah atau dari madhab Hanabilah di dalam memerangi bid'ah di dalam Islam, dalam madhab Hambali. Nah, ini program doktoral beliau. Kemudian program MA beliau, tesis yang beliau buat adalah Takhrij Ta'liq Kitabul Fitan. Takhrij Ta'liq Tahqiq Kitabul Fitan. Ya kan, yang dikarang oleh Imam Nu'aim Ibn Hamad Al-Mirwazi. Gurunya Syekh Bukhari. Ini Bukhari adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Nu'aim Ibn Hamad Al-Mirwazi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Takhrij, ta'liq, dan tahqiq ini adalah merupakan penelitian, ya kan, komentar, baik pentakhrijan, yaitu pemilahan dari mulai penjelasan hadith-hadithnya, rujukannya, kesohihan dan kedhaifannya, kemudian komentar-komentar dari apa ini, orang yang meneliti itu sendiri atau si pengarang yang meneliti buku tersebut, ya kan. Nah, ini adalah program MA beliau. Kemudian beliau juga lulusan kuliah hadith di Islamic University. Dan insya Allah pada kesempatan yang mulia ini juga kita bisa bersama-sama mengambil ilmunya. Dan insya Allah sebentar lagi beliau juga akan kembali ke tanah air untuk bisa semoga mewarnai bangsa dan negara kita, berdakwah kepada masyarakat kita, masyarakat Indonesia, untuk mengembalikan kekuatan dan kekonsistenan keislaman mereka yang kita dapati sudah banyak dirancukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh yang memang dididik untuk menghancurkan Islam dan bahkan dari diri umat Islam itu sendiri. Dan insya Allah kita berharap semoga kita bisa mengambil manfaatnya sebesar-besarnya dan bisa mengamalkannya dalam diri kita dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami persilahkan kepada Dr. Asfri Rahmat, fa'alaihi falyatafadhal mashkur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa attaba'a sunnatahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd.